Rumah dan saya sudah konsultasi ke spesialis PHT di rumah sakit PHT Proklamasi di dekat sama dokter Profesor Muhammad Erani. Saya sudah 3 kali, 4 kali resep ganti, tapi dokter cuma bilang sabar aja. Bisa bayangin 4 kali sekali periksa belum obatnya bisa berapa ratus dan berapa juta. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit Berada Rumah. Habis bisa lagi, dia cuma masukin hidung saya dengan kamera semua, cuma modalnya itu aja, masukin kamera ke hidung, terus dia, iya ini masalahnya di sini. Rasanya lagi, bayar lagi, rumahnya mana ya. Ini saya udah nyerah dengan spesialis, saya ke dokter umum. Jadi kata-kata teman, ini bagus, ini bagus. Buat dokter umum, mengatakan, iya gak apa-apa, sabar, ini siklus-siklus aja. Dokter umum yang terakhir dia bilang, iya ini kamu harus sabar, ini kamu alergi debu. Alergi debu. Kan sobat lagi. Sudah bayangkan, udah resep saya minum, sampai saya udah, istrinya udah nyerah ya. Apalagi ketika saya MC, suara saya jadi bingung, udah parah banget. Terus, gak sengaja tuh si ibu Yeni ini nawarin saya, si detok ini. Tema lain kan MLM lah, udah males lah. Sudah saya pikir Udah tapi dia maksa sudah datang di acara yang di aku yakin ya, aku suki ya. Dia gak mau, tapi saya mau coba sabu pos dulu deh. Kalau udah hasilnya saya mau lanjut. Oke, saya datang. Presentasinya menarik juga. Boleh juga ya, masuk akal juga ini yang dipresentasiin ya. Yaudah ya, saya beli satu box saya minum. Minggu pertama, memang benar. Setiap pagi saya bisa beli AB, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan. Tapi mau minum duit saya dulu, kan. Wah ini kok ganggu ya, tapi gak masalah. Tapi saya ngerasain memang perut jadi bersih. Jadi setiap pagi, kok lega ya. Minggu kedua, saya gak sadar. Sebelum saya, belum hilang sampai sekarang. Tapi saya tadi masuk mereka, saya beberapa kali nanya Pak Erik, ini ada karena dia oke banget. Terus saya bilang, saya sendiri nggak sadar obat saya belum habis sampai sekarang. Akhirnya lumpuh tuh, tapi